to Indonesia. Hari ini saya sedang berkeliling dan membawa produk ZR510. Nah, hari ini saya pengen nanya nih ke orang-orang sekitar, apakah mereka tahu ini produk apa dan kegunaannya seperti apa? Penasaran nggak dengan jawaban mereka? Iya gitu saya. Gampang. Menurut Bapak dan Ibu, ini apa? Sebelah kiri kanan. Ini nih, yang kiri, tangan kiri saya. Apa ya? Microphone. Mikrofon. Toa. Toa. Toa elektrik ya? Pengeras suara. Iya, ini gunanya biasa buat apa, Kak? Buat ini penyampaian biar lebih keras aja suaranya. Biar lebih keras. Pengeras suara di ruangan terbuka. Biasanya ditemuin di mana Kakak biasa ngelihat? Di tempat-tempat keramaian. Kalau misalnya ada keramaian gitu. Ya, oke, okay, benar. Jadi ini nih sejenis megaphone, Pak. Ya. Ini mereknya Toa. Nah, Toa itu brand, Pak. Nah, Toa itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Toa itu kan orang taunya tuh di masjid, kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya Toa tuh di mana-mana kayak gitu. Di taman bisa, bahkan di ruang meeting bisa, kayak gitu-gitu. Dan kegunaannya ya bisa di dalam ruangan atau mungkin di luar ruangan juga, gitu. Nah, gimana rekan-rekan Toa Indonesia? Udah pada tahu kan jawaban-jawabannya apa? Nah, sekarang untuk rekan-rekan Toa Indonesia, boleh nih tulis di kolom komentar, menurut kalian apa kegunaan dari ZR510 ini? Ditunggu ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Toa Indonesia. Salam Toa Indonesia.